Pengusaha murtabak di Kampung Kaduk, Kota Baru, Kelantan memperoleh pendapatan berlipat kali ganda sepanjang Ramadan apabila mampu menjual kira-kira 1,000 murtabak sehari. Kebiasaannya, hanya 400 keping murtabak sahaja yang boleh dijual oleh Ahmad Rais Fikri kepada pelanggannya. Ya, pengusaha sini daripada mak ayah saya sendiri lah. Daripada 25 tahun lepas. Dia kata katalah. Dalam tahun berapa ya? Tahun 1998. Gitulah. Rasa pun alhamdulillah, customer pun tak ada komplain apa-apa, sama sajalah daripada 25 tahun. Pada bulan Ramadan dan tambahan pula, ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, permintaan murtabaknya meningkat lebih dua kali ganda berbanding kebiasaannya. Dia musim PKP ni, yang kita tahu benda ni pergerak ke pun orang ada hak ke, betul tak? Sebab sebelum musim PKP ni kita niaga dah. Tapi buku sajalah, macam biasa kita ikut flow PKP lah. Tapi musim PKP ni, ialah mula peniaga kita ingat benda ni berkurang lah sebab orang okay, keluar daerah tak boleh. Tapi benda tu berbeza. Sentiasa menjadi tumpuan sehingga sanggup beratur panjang. Kebiasaannya pelanggan Rais mula berkunjung ke gerainya mulai jam 12.30 hari semata-mata untuk mendapat kemurtabak ini bagi juadah berbuka puasa. Dikenali sebagai Murtabak Kaduk, ia diambil bersempena dengan lokasi jualan mereka yang terletak di Kampung Kaduk, Kota Baru, Kelantan. Bagi memenuhi permintaan pelanggan dan mengekalkan keaslian rasanya, mereka tidak pernah mengubah resepi ini sejak 25 tahun lalu. Kalau ikut, kalau rasa kalau nak berbanding dengan martabak-martabak lain, kira orang ni okey, paling okey. Dari segi dia punya iti dia, dengan apa ni roti canai, apa ni roti dia tu apa ni sedap lah. Tebal. Nak banding dengan martabak-martabak lain. Itu dah 20 tahun lah saya beli sini. Cik-cik tahu. Memang sedap lah. Walaupun RM5 sebiji pun. Puas hati lah makan dia. Tebal tu. Dia tebal, telur banyak apa semua. Kari dia punya kau lah. Memang sedap lah. Selain itu, Murtabak Kaduk turut menyediakan pilihan murtabak pisang kismis dan udang serta murtabak cheese yang dijual dengan harga antara RM7 dan RM8 sekeping. Setiap murtabak mereka mempunyai penggemar dan pengikutnya yang tersendiri.